Persatuan Tinju Amatir Indonesia Provinsi Banten menargetkan masuk tiga besar pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2019 di Sasana Tinju Tangerang Selatan pada 16-21 September, Senin 16 September 2019. Hal itu diungkapkan oleh manajer tim pengurus Provinsi Banten, Pertina Banten Ihwan Guru M. Ia mengatakan pihaknya mengirim 9 atlet dalam kompetisi cabang olahraga tinju pada Prapon 2019. Tenang, abis ini cair. Sekarang ini cair. Ayo, cuma satu setengah menit tuh, Junior tuh. Ya, satu setengah menit. Kalau aja. Harus aja. Harus aja. Harus terus. Ya, ayo. Ya, berikan setelah satu setengah. Azam Kabar TV melaporkan.